Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Nah, balik lagi bareng Bangkus TV, yang dimana saya sudah berada depan rumahnya Toro ya teman-teman. Dan hari ini tuh hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Nih, tepatnya di siang hari saya sudah berada di depan rumah Toro ya teman-teman. Yang dimana hari ini itu adalah pengerjaan di hari ke-6 renovasi rumah Toro. Mohon maaf ya teman-teman nih kalau suaranya agak bindeng karena lagi agak-agak pilek lah ya, lagi kurang fit juga badan, tapi kita harus selalu tersenyum untuk teman-teman ya teman. Nah, jadi kita akan langsung aja masuk ke dalam, sudah ada progres apa hari ini. Dan tadi saya cek sudah banyak ya teman-teman, karena infonya hari ini ada 4 orang yang kerja untuk renovasi rumahnya Toro. Ikutin terus videonya dari awal sampai akhir, jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Oke, thank you teman-teman, dan kita akan langsung masuk aja ke dalam seperti apa progres hari ini. Yuk, let's go. Assalamualaikum. Gimana nih, sehat Pak? Sehat, sehat, sehat. Nah, sekarang ya ada penampakan baru ya? Penampakan. Penampakan. Sekarang yang kerja ada berapa orang Pak? 4. Ada 4 orang, alhamdulillah. Wah, dan ini udah pasang keramik ya Pak ya? Iya. Nah teman-teman, alhamdulillah nih sudah pasang keramik. Nah, kita akan lihat-lihat sudah sampai mana. Ini siap Pak. Nah, dan di sini teman-teman sudah dicat semua. Tuh yang baru sekali ya Pak ya. Nanti akan dicat lagi Pak ya. Jadi ini baru cat sekali pun, tapi udah kelihatan bagus ya teman-teman tuh. Jadi sekarang fokusnya dipasang keramik. Setelah pasang keramik, nanti kita akan ini dicat ulang. Akan dilapisi lagi teman-teman ya, biar tebel, biar keren. Alhamdulillah tuh. Nah, yang kemarin baru dicat sampai sini, dan sekarang sudah full semua tuh teman-teman ya. Keren, alhamdulillah. Dan ini pengerjaannya termasuk cepat juga ya teman-teman. Nah, di kamar juga sudah selesai, catnya sudah rampung. Rupanya lagi minum aus ya. Di kamar ini juga sudah selesai. Nah, yang kemarin kita fotokin untuk yang ada stiker Doraemon ya, sekarang sudah selesai, sudah dicat semua, sudah selesai itu, sudah aman. Nah, dan di kamar ini juga sudah selesai, sudah rampung untuk pencetan. Nah, tinggal keramik-keramiknya teman-teman ya, karena hari ini lagi proses pemasangan keramik. Nah, dan dapur pun lagi direnov tuh. Nah, ini dipasang, ini pasang apa Pak? GRC. GRC ya? Iya. Sudah dipasang GRC. Di atasnya juga sudah dipasang plafonnya, tinggal dicat Pak ya. Iya. Nah, dan ini lagi ngapain Pak? Ini lagi benerin meja cover nih. Dirapihin. Tuh, lagi dioles-oles ya, dipoles. Dipoles.
Jadi cakep deh. Ya lagi. Nah, kamar mandi pun sama tuh. Lagi di oles-oles. Ini kamar mandi dicat juga, Pak? Atasnya apa? Atasnya aja. Tapi nanti kalau memungkinkan catnya bisa cat ulang, Pak, ya? Iya. Boleh lah warna hijau sekalian. Nah, jadi udah aman lah ya. Dapur udah sedang dikerjain, kamar mandi. Sama di depan ini lagi pasang keramik juga tuh. Pak, boleh ngobrol sebentar, Pak? Ya. Nah, sambil kerja ya, kita ngobrol. Nih, ini Pak siapa namanya? Bejo. Oh, Pak Bejo. Oh, berarti yang ini, Pak Bejo nih. Iya. Pak Bejo, berarti keramik emang kurang ya? Keramik kurang. Kurang. Nah, jadi yang dipesan keramik ini buat di mana aja tadinya sama Pak TNI? Buat ini doang, buat teras doang apa itu? Buat teras tengah doang. Kamu doang. Berarti kamar sama ini sama yang belakang itu belum ya? Belum, kamar belakang belum itu. Semua kamar semua belum. Ya, saya kemarin dapat telepon dari Pak TNI. Ya. Nah, tadinya uang yang sisa saya kasih ke Toro itu mau dialokasikan buat perlengkapan Toro. Namun kata pihak Pak TNI-nya katanya mau dikasih dari Pak TNI. Nah, makanya uangnya saya alokasikan ke keramik ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, jadi bagus. Untuk yang di kamar sama di sono, di kamar juga berarti semuanya nanti pasang keramik. Oh iya, iya. Nah, untuk biayanya gimana nih tukangnya? Ya, buat tukang ya. Berapa tuh biayanya biar nanti saya infokan ke yang memberinya? Iya, tukang 400 sehari. 400 satu hari. Rencana berapa hari? 3 hari. 3 hari. Berarti 4 kali 3 berapa? 12. 4, 8, 12. Berarti 1.200.000. Nah, teman-teman, jadi untuk biaya pemasangan itu 1.200.000. Dan untuk keramiknya nanti kita input dari Pak TNI ini berapa totalnya, karena harus dipesannya sesuai sama yang sebelumnya biar satu seri katanya. Dan saya nunggu WA dari Pak TNI untuk total berapa biaya yang harus saya bayar gitu, Pak. Oh, oke, okay, terima kasih, Pak. Infonya, okay, Pak. Siap. Semoga lancar, cepat selesai. Amin, ini. Ya. Oke, okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di setiap jejakmu bungkus diri, kau tak pergi tanpa lelah. Dengan senyum yang tulus menghapus air mata, menyentuh setiap jiwa. Kau bawa sinar di tengah gelap, menerang hati yang sepi. Setiap langkahmu adalah cerita dengan niat suci. Teruslah berkarya, Bangkus TV, inspirasimu nyata. Kau datang dengan hati yang tulus, merangkul mereka yang terluka. Dengan
dengan kasih yang tak pernah habis, kau ubah duka menjadi harapan. Kau bawa sinar di tengah gelap, setiap langkahmu adalah cerita. Dengan niat suci, teruslah berkarya. Bangkus TV, inspirasimu nyata. Setiap luka, kau balut dengan kasih. Setiap tangis, kau ubah jadi senyuman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kali ini, update rumah Toro ya teman-teman. Dan tadi sudah ngobrol juga sama tukangnya, dan kita juga sudah konfirmasi juga ke Pak TNI-nya bahwa dana yang akan dibelikan untuk perlengkapan Toro kita alihkan ke keramik sama biaya tukang ya teman-teman. Dan nanti kalau misalnya ada sisa kita kasih ke Toro atau beli perlengkapan yang masih kurang, karena perlengkapannya infonya mau dikasih dari pihak TNI ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, dan nanti kita akan update lagi di video-video selanjutnya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang terlibat di rumah Toro, baik tenaga, materi, semuanya. Saya ucapkan terima kasih, semoga kebaikan semuanya dibalas sama Allah berlipat-lipat ganda dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.